Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua, Apple Ceria. Baiklah kawan-kawan, pada kesempatan hari ini bertepatan hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, ini saya sedang isi solar kawan-kawan. Jadi setelah lepas pelayanan, ya, seperti biasa setiap bus Transjakarta ini wajib isi solar di pom yang telah ditentukan oleh operator masing-masing. Di sini kebetulan saya setelah lepas pelayanan rute 5N, yaitu Ragunan Kampung Melayu. Ini saya ngisinya di daerah SMK 57 Ragunan. Dan kalau mengisi solar itu biasanya kita ada barcode ya kawan-kawan ya, seperti ini nih. Nah, kita dikasih barcode, jadi nanti sama petugasnya di scan. Seperti inilah penampakannya kawan-kawan. Oke. Oke, itu aja kawan-kawan. Ritual pengisian solar setelah pelayanan bus Transjakarta. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus videonya kawan-kawan ya. Tetap semangat. Salam-salam safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.